Sampai terima kasih kepada Bapak Ibu Pemerintah kata-kata sambutan selaku Ketua Panitia Kegiatan Ramadan dan Fitri Masjid Jalan Setama. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk selanjutnya adalah kita sama-sama dengarkan tausiah atau ceramah Nuzul Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Fakhruddin Al-Battali S.H.I. kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal-khatim lima sabat nasiril haqqi bilhaq wal-hadi ila suratika al-mustaqim sallallahu alaihi wa ala alih wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam iqra'ul qur'an fa innahu yati yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatir wal asatida, segenap para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabilusus pengurus Masjid Al-Istiqamah Sudhajiyah Mirudin, juga hadir di tengah-tengah kita guru kita dari Serpong Sada Haji Ghazali, kami panggilnya Romo Gonzales. Guru kita Sada Haji Sofal Jamil dan juga banyak kesepuhan lainnya, kita berdoa bersama mudah-mudahan para kesepuhan kita, para guru-guru kita, pengurus masjid kita semuanya dijaga kesehatannya oleh Allah, dilindungi oleh Allah, sehingga terus mengayomi, menuntun dan membimbing kita bersama. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Ramadan keagungannya bukan daripada bulan, tapi keagungan Ramadan dari konten isi yang ada pada Ramadan. Ibaratnya ada bungkus, ada isi. Yang bernilai itu bukan bungkus, tapi isi yang ada di dalam bungkus itu. Di antara kemuliaan Ramadan di samping puasa adalah nuzulul Quran. Ini yang membuat Ramadan menjadi punya nilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Ulama telah sepakat bahwa turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Satupun tidak ada ulama yang mengata Al-Quran turun bukan di Ramadan.
sebab nasnya telah jelas. Ayatnya dibaca oleh guru kita, oleh kita tadi, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah. Agungnya Ramadhan karena di dalamnya ada diturunkan Al-Qur'an. Itu Ramadhan. Sehingga ulama sepakat daripada nas yang sharih bahwa nuzulul Qur'an pada bulan Ramadhan. Lalu pertanyaannya, siang apa malam Al-Qur'an ini turun? Bulan sudah kita paham, nuzulul Qur'an bulannya Ramadhan. Cuman waktunya, siang apa malam? Al-Imam As-Sinkiti, jadi di Mauritania itu, satu negara di belahan Afrika, itu orang hafal Quran dari umur 6 tahun, 7 tahun udah banyak. Biasa. Karena sistem penghafalan Al-Qurannya, kajiannya paling cakep di dunia, itu di Sinkiti. Jadi kalau di Sinkiti itu orang ngaji Quran itu enggak boleh bawa Quran. Bawanya whiteboard kecil. Kasih spidol nanti oleh kiainya, datang ke masjid istiqomah umpamanya. Ditulisin tuh. Dzalika kitabun la raib fihi hudan lil muttaqin, seumpama segitu tuh baca. Hari ini itu dibawa Quran. Besok bakal dihapus lagi ini, karena itu perlu dihapus. Besok ditulis lagi, terus saja dan sampai detik ini. As-Sinkiti ulama besar di Madinah di dalam tafsir Abwaabul Bayan fi tafsiril Qur'an bil Qur'an, beliau menyatakan kullu ma ujmila fil Qur'an fi maudhi'in faqad fussila fi maudhi'in. Bila Al-Quran itu menerangkan satu hukum, satu peristiwa dalam satu ayat, maka nanti bakal dipaparkan oleh Allah dengan gamblang pada ayat yang lain. Sehingga Al-Quran itu menafsiri Quran dengan Al-Quran. Sehingga ketika ditanya Quran ini turun apa siang apa malam, Allah jelaskan dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam hari. Jadi Al-Qur'an itu diturunkannya bukan siang, malam. Dan Allah kasih qayd tausifi lailatin mubarakah, malamnya yang penuh barakah. Malam apa ini yang malam penuh barakah? Sehingga dari surat Ad-Dukhan bisa dipahami, Quran turun di bulan Ramadhan, waktunya bukan siang tapi malam, malamnya malam penuh barakah. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil Quran itu turun pada bulan Ramadhan, waktunya malam hari, malamnya penuh barakah. Disebut barakah sebab malam itu disebut dalam istilah umum malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Lailatul Mubarakah. Yang menjadi pertanyaan, Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Ini pertanyaan. Lailatul Qadar itu Bapak tanggal berapa? Halo, orang istiqomah kalau ditanya di pelopor tidak boleh jawab ya.
Malam Kancil tanggal 1 10 terakhir Ramadan, jadi 20 ke atas. Begitu ya. Jadi Lailatul Qadar itu adalah 20 ke atas. Jadi nuzulul Quran itu tanggal. Jadi Quran itu turun pada bulan suci Ramadan. Waktunya siang apa malam? Malam. Malamnya malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tanggal 20 ke atas. Berarti nuzulul Quran tanggal 21. Nuzulul Quran tanggal 17. Jadi Lailatul Qadar tanggal 17. Jadi Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Jamaah yang mulia, perlu kita pahami kalimat turun bahasa Arabnya nazala, kata dasar. Cuma Allah tulis nazala ini dengan dua redaksi dalam Al-Quran. Ada zainya bertasydid, ada zainya tidak bertasydid. Yang bertasydid seperti di awal Al-Baqarah, qul in kuntum fi raibi mimma nazzal, bertasydid. Ada yang tidak bertasydid, inna anzalna, tidak bertasydid. Syahrul Ramadan alladzi unzila, tidak ada tasydid. Dari sini saudara bisa difahami Al-Quran itu turun dua gelombang. Dua gelombang, dua periode. Kalau pakai tasydid, nazala maknanya turun berperiode, bertahap, dikit-dikit. Kalau tidak bertasydid, maknanya turun sekaligus. Kalau bahasa Jati Indah, gedebluk. Itu turun sekaligus. Al-Quran turun periode pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah namanya. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautimun fi sama'id dunya. Tempat penyimpanan Al-Qur'an di langit pertama. Jadi Al-Quran ini turun periode pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini turun sekaligus gedebluk. Artinya sekaligus dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, namanya turun sekaligus. Ini Quran turun sekaligus ini bulannya Ramadan, waktunya malam hari, malamnya penuh barakah, dan malamnya namanya Lailatul Qadar. Oleh karena Lailatul Qadar itu kita tidak paham persisnya, maka yang kaya begitu tidak perlu diperingat. Periode pertama Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Qadar, atau bahasa kampungnya malam Lailatul Qadar. Oleh karena Lailatul Qadar ini
kita tidak tahu persisnya, yang ini tidak diperingati. Sebab kita tidak tahu kapan persis, keterangannya tidak ada. Bapak Ibu, kemudian gelombang kedua Al-Quran turun dari laut, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun bisa ditanya sama Nabi, kapan itu Quran diterima oleh Nabi? Ini namanya gelombang kedua. Maka Al-Quran di dalam surat Al-Anfal Allah jelaskan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Quran itu diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari dibedakan mana hak mana batil, di mana dua bala tentara bertemu, yakni peristiwa perang Badar. Bila peristiwa perang Badar, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya, maka Al-Qur'an turun tanggal 17 Ramadan. Ini maknanya 17 Ramadan ini turun gelombang dua dari Baitul Izzah kepada Rasul. Itu 17 Ramadan. Dan turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini yang kita peringati. Jadi yang pertama kali turun kepada Nabi surat Iqra. Namanya turun berperiodik. Nabi itu di usia 39 tahun 6 bulan melihat kerusakan bangsa Arab luar biasa kala itu. Nabi khalwat. Jabal Nur dipilih untuk khalwat karena di sana ada Gua Hira persis kayak pengimaman masjid. Dari Gua Hira kelihatan Ka'bah, sebab kelambu Ka'bah dulu kiswahnya warnanya putih. Purnama kelihatan Ka'bah, enggak purnama aja kelihatan. 6 bulan, tepat di usia 40 tahun, turun surat Iqra. Ini berperiodik nih, habis ini 2 bulan dan turun-turun ayat, ntar turun lagi surat Mudasir. Terus mengiringi hari demi hari dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah Nabi di usia 63 tahun waktu haji wada, turun ayat 3 surat Al-Maidah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Ini terakhir turun. Jadi turun Al-Quran. Jadi kalau dari gelombang pertama dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah tersusun rapi. Artinya rapi dari Al-Fatihah seperti Quran yang kita baca. Tapi yang disampaikan sama Nabi oleh malaikat Jibril sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran, menarik surat Taubah aja tuh yang kita ulang-ulang kalau terawih. Saya selanaran dakalah. Ini Abu Lahab bakal masuk neraka. Itu turun Abu Lahabnya masih hidup. Kalau Al-Quran itu dianggap benar-benar, Abu Lahab tuh masuk Islam aja dia. Kalau masuk Islam tuh ayat gak sia-sia. Saya selanaran itu menunjukkan informasi Al-Quran Abu Lahab tetap dinasehati model apa juga enggak dengar.
dan memang catatannya dari Allah memang Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Al-Quran kebenarannya sudah cukup itu saja. Karena mau dibantah waktu itu silakan bantah. Abu Lahab kalau menuduh Quran ini tidak benar masuk Islam aja, tapi dia tidak. Emang begitulah Al-Quran informasinya. Jadi saudara sekalian, nuzulul Quran 17 Ramadan. Karena peristiwa Perang Badar itu 17 Ramadan, maknanya nuzulul Quran gelombang 2 dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lebih lanjut menerangkan ini, saya mau tanya kira-kira sampai jam berapa ya? Jangan ngapak dah. Nggak boleh, jadi biar enak begitu. Hah? Sampai jam 10. Sampai jam 10 baik. Untuk mengukur sisi mana supaya cukup sampai jam 10. Saudara-saudara sekalian, yang menarik adalah yang pertama kali turun kepada Nabi adalah Iqra. Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Mal makru. Apa yang mesti kita baca? Kalau sudah disuruh Iqra, bacalah apa yang perlu dibaca. Ulama menerangkan ada dua hal yang perlu dibaca. Yang pertama adalah ayatul Qur'aniyah, yang kedua adalah ayatul Qawmi. Yang pertama yang perlu kita baca ayat-ayat Al-Qur'an. Siapa orang pengen mulia, hendaklah dia bersentuhan dengan Al-Quran. Siapapun yang bersentuhan dengan